Dah masuk dalam syurga, barulah kebahagiaan abadi. Ha, jadi target tu kena betul. Kita kena usaha lebih no syurga no. Kebahagiaan abadi. Yang bahagia di dunia tadi bukan kebahagiaan abadi. Yang bahagia di alam akhirat tadi tu pun bukan bahagia abadi. Bahagia abadi ialah masuk syurga. Ha, yang tu kebahagiaan abadi. Ha, yang tu yang patut kita kejar. Ha, sebab tu Imam Ghazali cakap tadi, kedudukan yang tertinggi bagi seorang manusia ialah kebahagiaan abadi. Yang itulah kita matlamat tertinggi. Selain daripada dapat kebahagiaan abadi, ada pula satu lagi iaitu kebahagiaan yang tertinggi, yang mutlak. Iaitu dalam syurga kita diberi peluang untuk lihat Allah. Yang kita sebut tadi dalam bahasa dalamnya sebagai memandang wajah Allah. Itu lagi-lagi nikmat, kalah nikmat syurga pun semua kalah. Tapi nak kena memandang wajah Allah, kena masuk syurga dulu. Ha, kalau tak masuk syurga, dia tak dapat memandang wajah Allah. Tak boleh tengok Tuhan. Antara syurga dengan memandang wajah Allah, hebat memandang wajah Allah lagi. Itu kebahagiaan yang tertinggi lah. Kebahagiaan abadi dah dapat lah. Kebahagiaan tertinggi pula nak dapat. Timbul persoalan, kenapa bila kita nak tengok Tuhan, kena tengok dalam syurga? Apakah Tuhan tu duduk dalam syurga? Sebenarnya Tuhan ni dia tak terpengaruh dengan tempat. Bukan maksud Tuhan duduk dalam syurga. Tapi kita nak tengok sesuatu yang hebat, mestilah kita berada di tempat yang hebat. Takkanlah nak tengok Tuhan ada di bumi biasa ni je. Bumi ni dia tempat hina. Takkan di tempat hina nak boleh nampak Tuhan. Nak nampak Tuhan kena tempat yang paling hebat, iaitu syurga. Syurga ni tempat paling hebat yang Tuhan ciptakan. Di sanalah dapat tengok Tuhan. Bukan maksud Tuhan duduk dalam syurga. Tuhan dia tak terpengaruh dengan tempat. Sebab tempat pun dia yang cipta. Sebelum ada tempat, sebelum ada syurga, Tuhan dah ada dah. Dia tak perlu pada tempat. Dan suatu yang paling utama ialah jalan kepadanya. Kita dah faham. Matlamat kita ni, kebahagiaan yang paling mutlak, yang abadi ialah syurga. Jadi kita kena tahu lah jalan ke syurga tu macam mana. Cara-cara nak ke syurga. Kaedah-kaedah ke syurga. Kata Imam Ghazali, dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu dan amal. Nak sampai ke syurga ni tak akan sampai kecuali dengan ilmu dengan amal. Kena ada ilmu, kena ada amal, barulah sampai. Ni dari segi syariatnya, dari segi hakikatnya, ikut Tuhan lah. Dia nak pilih siapa-siapa masuk syurga pun ikut suka hati dia. Tapi dari segi syariat ni, dari segi usaha kita, kita kena buat. Tak akan boleh sampai ke syurga melainkan dengan ilmu, dengan amal-amal. Dan tidak akan sampai kepada amal selain dengan mengetahui cara beramal. Nak buat amal, kita kena tahu pula cara beramal. Dan nak tahu cara beramal ni, dengan ilmu. Jadi patah balik dia pada ilmu juga. Kita nak dapat kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan abadi tadi, mesti dengan ilmu. Yang tu juga cerita dia. Pusing kot mana pun, mesti dengan ilmu. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh tercapai. Jadi kebahagiaan pada manusia ni, dia berbeza mengikut manusia tu. Kalau budak bayi baru lahir, apakah kebahagiaan abadi, kebahagiaan tertinggi bagi dia? Tentulah susu. Dia menangis nak susu. Kita bagi susu, dia lepas tu sama ada dia tidur ataupun dia ketawa. Sebab dia dah kenyang. Jadi kebahagiaan tertinggi bagi satu orang bayi ialah dapat susu. Kalau bagi remaja lelaki pula, remaja umur 12, 13, 14, 15. Kebahagiaan tertinggi bagi dia tu nak dapatkan motor. Dia duk bayang macam mana nak dapat motor ni. Kalau dapat motor lah cukup puas hati. Jadi matlamat dia kalau dapat motor tu, habis lah. Tak ada dunia lah. Dia target macam mana nak dapat motor. Padahal selepas dapat daripada motor tu, banyak lagi alam kehidupan dia nak lalui. Nak cari kerjanya, nak kahwinnya, nak jaga anak-anak dia. Tapi sebab fikiran dia masa itu masih rendah lagi, dia fikir target dia motor. Kalau bagi pelajar pula, golongan pelajar, kebahagiaan tertinggi dia dapat keputusan cemerlang, semua A. Kalau dia ambil PMR, 8A. Oh, itulah. Target dia yang itulah. Dapat 8A itu habislah dunia ni rasa. Padahal selepas itu banyak lagi benda dia nak kena lalu. Mai pula SPM, dapat pula 16, 17, 20A pun ada SPM. Yang itulah kebahagiaan dia. Padahal lepas itu ada lagi dia nak kena buat. Begitulah seterusnya. Jadi berbeza-beza antara manusia ni.
Dia punya kebahagiaan tertinggi, matlamat tertinggi dia. Tapi dalam agama Islam dia bagi tahu matlamat tertinggi kita, kebahagiaan tertinggi kita ialah masuk syurga dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu target dia. Jadi kita kena perbetul target kita. Hidup mati aku ni matlamat dia nak masuk syurga, nak memandang wajah Allah. Itu yang utama. Jadi ringkasnya, nak dapatkan apa-apa kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan ilmu. Dengan ilmu. Seterusnya, macam mana kita nak tahu satu-satu benda tu dia mulia? Kata Imam Ghazali, kadang-kadang mengetahui kemuliaan sesuatu dengan kemuliaan hasilnya. Kita bagi contoh. Kita tengok sekolah. Bila orang hantar anak ke sekolah, biasanya anak-anak ni dia akan jadi berilmu, akan jadi baik. Hasil dia, hasil daripada sekolah, budak-budak baik dan budak-budak dapat ilmu. Sebab hasil dia tu baik, kita pun kata sekolah ni satu institusi yang baik. Berdasarkan hasil tu kita tengok, kita nilai sekolah tu tadi.